أنا بين إيديك جد عليا قلبي ناديك رجع لدمان بك يا رحمن تب عليا ورجعني لي يا ربي أنا بين إيديك جد عليا Bodoh amat, ha? Boleh ya? Ganteng banget sih ini orang. Ku ingin saat ini. Ini orang gak jelas banget sih. Eh, kakaknya sendirian ya? Lagi nunggu teman. Ada gitu temannya? Iya. Apa jomblo ya kakaknya? Jomblo ya? Oh, enggak ya? Kirain jomblo. Aduh, aku sendiri yang jomblo. Kasian banget. Aduh, kafenya. Kak, kafenya nyaman banget, Kak, ya? Iya. Nyaman, ya? Iya. Cantik juga. Kayak kamu. Sebetulnya ini... Mana sih, Kak? Kafenya daerah mana sih? Ini daerah Ponorogo, Mas. Ponorogo, ya? Oh, iya, alun-alun ya? Soalnya aku bukan asal sini, Pak. Iya, aku pendatang. Nih, aku asalnya ini. Dari Jawa. Jawa, ini Jawa. Jawaban atas semua doa-doa kamu. Kucil Funky Remix. Kenal gitu enggak apa ya? Enggak apa-apa. Eh, BTW kan sama-sama sendiri kan ini. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Aduh, telepon nih. Iya, Bro. Gimana? Aduh. Kamu kalau setiap nelpon aku itu tuh pasti galau mulu loh, Bro, kamu. Kayak hati aku galau. Habis diputusin kamu. Jangan khawatir lah, Bro. Di dunia ini banyak, masih banyak cewek-cewek cantik, Bro. Iya, jangan khawatir. Apa? Kamu bangkrut gara-gara dia? Aduh. Kamu beliin apa aja? Gini-gini. Gini ya. Kamu kan udah putus nih. Kamu ambil barang-barangnya. Anjir, disuruh ngambil iya. Lagi. Barang-barang yang kamu beliin ke mantan kamu tuh ambil aja, ambil balik. Gak apa. Iya, iyalah, harus diambil tuh. Itu hak kita lah, Bro. Iya. Ganggu enggak? Ganggu enggak? Ganggu ya? Enggak ya? Ini, Bro, ini di samping ada cewek cantik, Bro. Jadi malu ini aku. Ya, iya, bro, manis banget, Bro. Gila, senyumannya, Bro. Oke, Bro. Gitu aja ya, ntar dilanjut di rumah aja ya, di kos ya. Ini aku mau latihan-latihan dulu, mau latihan nyanyi. Ini aku tuh mau ikut ini, Bro. Mau ikut X-Plakor. Eh, apa itu yang di audisi itu loh, Bro, X-Plakor. Apa, Kak? Apa, Kak? Gimana? Yang audisi itu X apa? X... Yang nyanyi itu? Iya, X-Plakor. X-Factor, aku kira X-Plakor, Bro. X-Factor, Bro. X-Plakor Bang Luka ya? Iya, X-Factor. Iya, Bro. Aku mau ngebuktiin sama mantan-mantan aku, Bro. Kalau aku itu bisa sukses gitu. Biar mantan aku tuh pada ini... Pada minta balik gitu, Bro. Oke, Bro? Oke, gitu aja, Bro, ya. Oke. Siap. Ya, Kak. Aku boleh nggak... Latihan-latihan di sini boleh nggak? Gimana? Latihan-latihan di sini. Oh, iya. Iya, aku mau latihan nyanyi gitu loh, Kak. Oh, iya. Soalnya silahkan. masih nih masih belajar sih, nggak apa ya? Iya. Aku mau ikut ini loh. X apa X Fact? Yang tadi. Ya apa kalau nggak itu Indonesian Odol. Indonesian
Indonesian Idol ya, itu loh kak. Ini aku mau ngebuktiin sama pacar-pacar aku, mantan-mantan. Aku tuh sering diputusin kak, gara-gara katanya aku tuh miskin. Iya miskin dekil gitu loh kak. Mandang fisik soalnya mantan-mantan aku tuh. Boleh ya? Ntar kan aku ikut audisi terus. Kamu lihat aku kan di TV, aku masuk TV nih, aku masuk TV. Aku masuk TV. Itu yang kemarin di kafe sama aku itu. Tapi aku kayak enggak jadi masuk TV deh, Kak. Kenapa? Ini jadinya masuk ke hati kamu. Pinky at the remix. This is the diri ini najis, suaranya jelek banget. Dapat merubah pui. Gari. Gari. Kata temen-temenku suaraku bagus loh kak. Percaya gak? Enggak sih. Kok gak percaya? Kan tadi kakaknya habis nyanyi. Oh itu belum serius ya? Serius itu kakaknya. Gue tetap gak percaya. Aku mau nyanyi bahasa Inggris gak? Oh iya. Kayaknya cocok kalau di X Factor itu nyanyinya bahasa Inggris ya? Cocok ya? Pasti jelek nih. Oke. Wow, I just came to make the star look at I die singing, I did so perfect. Wow. Gari! Gari! I know I went complain, I believe me, and see who is it. Kok agak kurang jelek gitu ya? Gak enak ya? Cocok gak sih? Cocok gak sih? Anu. Bahasa Inggris cocok gak? Coba lagi. Apa ini? Apa bahasa Indonesia ya? Iya boleh. Coba ya, bahasa Indonesia? Iya. Gak cocok kayak bahasa Inggris kayaknya. Aduh, terlalu pendek kayaknya. Kalau harus ku mengingatmu lagi, dengan yang terjadi, jika melupakanmu hal yang mudah. Garing. Garing. Gimana sih kak? Kok ketawa sih kakaknya? Ini ya? Aneh ya? Apa sih kak? Gak apa sih mas, masnya mau nyanyi gitu nanti di apa? Di audisinya itu? Iya, nyanyi. Gak kenapa? Gak apa-apa. Nih, jelek ya? Jelek ya? Coba dengerin lagi deh. Dikit lagi ya. Ini soalnya masih mula pemula kak. Masih apa? Masih awal-awal jadi gak didengerin tuh gak bisa ini tuh. Dengerin lagi ya. Karena aku cinta ini pahit dan tak harus memiliki. Gimana ya? Apa jelek ya? Jelek ya? Jelek ya? Ini ya? Apa? Jelek ya? Apa? Rasanya gimana? Rasanya gimana? Agak aneh gitu sih. Ya? Yeah. Jelek ya? Agak kurang. Cek ya? Apa ya? Apa itu? Oh! Saya belum berdoa. Iya, belum berdoa katanya. Iya. Kata mamaku tuh ini gak, apa? Nak, kamu kalau melakukan sesuatu harus berdoa dulu gitu. Oh.
Kayaknya tadi belum berdoa ya aku tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون كما كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا صدق الله العظيم. الحمد لله. Kok suaranya beda sama yang nyanyi tadi? Masa sih kak? Iya. Beda ya? Suaranya tetap sama yang itu deh, kayak yang sekarang pas habis dulu deh. Oh ya, kalau yang kayak religi-religi gitu ya? Iya. Kayaknya coba dulu kayak ya. Coba dulu ya. Kalau nyanyi-nyanyi yang religi gitu ya. Soalnya kemarin nih kak, kata ada salah satu temen aku tuh ini kak bilang kayak wajahku tuh kayak mirip orang Arab gitu loh kak. Iya gak sih? Iya kan? Hidungku mancung terus putih ya. Iya kan? Iya kan? Nah, coba dulu kak.
Cocoknya yang audisi yang RLG-RLG gitu ya? Oh gitu ya? Aduh, aku salah. Jadi salah ya? Oke deh. Berarti menurut kakak cocok ya? Apa? Cocok jadi suami kamu gitu. Bila kamu lagi denganku. Kak, apa? Kalau dinilai berapa nih? Rating 1 sampai 10 berapa? Yang berdoa tadi. Yang terakhir deh, yang terakhir. Yang nyanyi tadi kan, yang nyanyi tadi itu tadi kan. Berapa? 9 deh. Oh. Berarti ini ya. 9,5. Berarti berarti aku ikut ya, ikut audisi kayak ya. Oke okay deh. Kalau yang pertama berapa? Kalau yang nyanyi Inggris tadi. Iya. Berapa? Jelek ya? Gitu. Oke deh. Besok lihat aku di TV gak ya? Ya. Kita, hah? Apa? Di TV? Kan aku masuk TV. Iya. Ya kak, anu. Aku kan sendiri kan gak di sini kak. Kakaknya sendiri juga. Temennya belum. Temennya belum tahu. Aku boleh gabung bentar boleh enggak? Boleh ya? Aku ini enggak ada teman soalnya, Kak. BTW ini loh, Kak. Kakaknya tuh enggak cocok loh duduk di sini. Kenapa? Ini cocoknya tuh duduk di ini, duduk di pelaminan sama aku. Aku memang duduk duduk sendiri, jadi tapi hobi. Kak, namanya siapa? Aku Hanun, Kak. Namanya Hanun ya? Iya, Hanun. Oh, panjangnya? Hanun Labibah Kusnawardani. Panjang banget ya? Ini ya, aku panggil sama panggilan boleh gak? Boleh, panggilanku Hanun. Bukan, aku punya panggilan sendiri. Ini aku panggil Kak Dina gimana? Dina? Cocok gak? Kok Dina? Gak cocok ya? Kan gak ada Dinanya, Dina mah. Kan ini aku panggilan khusus aku gitu. Oh iya, iya, boleh, boleh. Tau gak panjangnya itu apa? Apa? Dinafkain aku maksudnya. Udah kerja? Kuliah. Kuliah di mana? Di Unmu, Ponorogo. Oh, Unmu. Iya.
Kak tanya balik. Masnya asli mana? Eh, aku belum ngenalin nama aku ya? Iya. Nama aku Mahdi. M-A-H-D-I. Mas Mahdi. Ya, Mas Mahdi. Oh iya. Dan kakaknya asli mana? Aku sebenarnya asli Malang, tapi stay di sini lama. Duh. Beneran asli Malang? Iya, beneran. KTP Malang berarti? KTP-nya Ponorogo. Kan di sini tuh dari kecil, tapi sering ke Malang. Kalau oh, punya rumah sana, punya rumah sini juga? Rumahnya di sana, di sini rumahnya nenek. Oh, berarti kuliah terus tinggal sama nenek gitu? Pernah dengar gak Kota Malang itu dijuluki kota ini bidadari gitu? Pernah gak? Pernah dengar gak? Enggak, Mas. Belum. Masa sih? Enggak, bukan. Malang itu kan yang terkenal malah itu. Apanya? Apa apelnya di batu itu. Oh, itu ya? Sama kota dingin. Tapi gak dingin sih sekarang. Tapi ini loh kak, ada yang bilang kota bidadari loh kak. Siapa? Iya, ini ada sih. Percaya nggak sih? Percaya nggak? Nggak sih. Kalau aku percaya sih kak. Soalnya ini salah satu bidadarinya ada di sini. BTW ini. Hari apa sih, Kak? Hari Sabtu, malam Minggu, Mas. Bukan, bukan. Iya, iya hari Sabtu kan? Iya loh hari Sabtu. Iya. Eh, bukan loh, Kak. Hari ini nih, hari ini kamu cantik banget. Eh, HP aku satunya mana, Kak? Halo, tadi Mas yang bawa HP. Dua. Aku satu mana? Ini kan, dua kan? Iya. Ini satunya. Oh iya ini. Iya. Iya sengaja biar ingetin kamu. Oh. Eh kak, aku ini mau jujur sama kakaknya boleh? Sebenarnya tuh aku lagi bikin ini loh kak, bikin video loh kak. Kakaknya itu dari tadi aku rekam loh sebenarnya. Gak sadar. Dari tadi aku ini dari nyanyi-nyanyi nggak jelas tadi? Di situ tadi? Iya. Tahu nggak kameranya di mana? Di mana? Tahu nggak itu kameranya di sana? Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Iya. Jadi aku tuh lagi bikin ini loh kak, eksperimen gitu loh kak, prank kayak nyanyi-nyanyi kayak gitu tadi loh. Terus aku selingin kayak selawat gitu loh kak. Gimana? Apa? Enggak sadar ya jadi? Enggak tahu aku masalahnya. Iya. Betul boleh diupload enggak? Boleh, silakan enggak apa-apa. Ya? Iya, boleh. Okay. Instagramnya apa? Ada Instagram aku Hanun Arisena. Tulisannya Hanun H-A-N-U-N underscore Arisena A-R-Y-S-E-N-A. Maaf kak ya, udah gangguin. Iya, gak apa-apa. Tapi BTW gak, BTW keganggu gak sih? Enggak, gak apa-apa. Sama nunggu temen ini. Iya, nah, hitung-hitung ngehibur lah ya. Jadi, tadi tuh gak ini, gak beneran kak. Nyanyi-nyanyi yang gak jelas itu gak beneran. Iya, kak, aku pamit dulu kak ya. Oh iya. Enggak enak, kakak karena temennya datang gak enak. Oh iya. Itu apa sih barangnya kakak gitu? Itu punyamu? Ini loh aku ambilin ya. Ini loh. Cause we both thought that love lasts forever.